Apa kabar kalian semua? Kakak harap kita semua dalam kondisi yang baik, tetap sehat di rumah ya. Nah, kakak mau tanya siapa kita? Aku pemimpin masa depan. Sekali lagi dengan lebih semangat, siapa kita? Aku pemimpin masa depan. Yeay, semuanya pintar, semuanya semangat. Benar Kak Vio. Nah, Kak Anyu, hari ini kita mau ngapain? Kita mau bernyanyi Kak Vio, kita mau memuji Tuhan, bahkan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mau bernyanyi, sebelum kita mau dengar cerita, kita harus apa yo? Doa. Nah benar, kita berdoa. Sikap berdoa yang baik, ayo bagaimana? Kalian harus lipat tangan, terus tutup mata. Nah semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami semua boleh berkumpul lagi. Kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi dengan semangat dan dengan penuh ceria. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau memuji Tuhan dulu. Kita mau bernyanyi bersama. Benar gak Kak Vio? Betul, betul, betul. Nah adik-adik, semuanya sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dan juga kita bergerak bersama. Goyangkan badan kalian supaya kita semua lebih sehat. Ayo kita semua bernyanyi memuji Tuhan.
selam, selam, selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah. Kau ada di suka, kau ada di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesusku. Sekarang kita akan melihat siapa saja teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Juli. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita. Oke, sudah siap? Siap. Nanti pada saat cerita diputar, kakak harap semuanya duduk dengan manis, mendengarkan dengan baik, oke? Oke. Selamat menonton. Dahulu kala, di suatu desa di tepi hutan, hiduplah seorang bapak-bapak bernama Papartu. Halo. Namaku Pak Parto. Kerjaanku mencari kayu di hutan dan menjualnya ke pasar. Hai. Seperti itulah hari-harinya. Hingga pada suatu hari, ketika ia berjalan pulang, ia melihat sesuatu yang menggelepar. Oh, ada apa itu? Kok ada sesuatu yang menggelepar? Aku lihat ah. Setelah ia mendekatinya, ternyata ada seekor burung bangau yang terperangkap dan sedang meronta-ronta. Tolong, tolong, tolong aku terperangkap. Dan Pak Parto pun segera melepaskan perangkap itu.
Tenang ya, aku akan melepaskan perangkap ini daripadamu. Dan perangkap pun terlepas. Wah, terima kasih ya Pak Parto. Kamu sudah menyelamatkan aku. Aku berjanji akan membalas budi baikmu kepadaku. Sama-sama, aku tulus kok menolongmu. Setelah itu, Bang Mo pun pamit pergi. Nada, Pak Parto, aku pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya. Bang Mo pun merasa berhutang budi kepada Pak Parto. Dan sejak saat itu juga, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk membantu Pak Parto dengan apapun yang ia bisa lakukan. Sampai pada suatu ketika, di saat musim hujan, Pak Parto pun yang sejak pagi bekerja, ia merasa kelelahan. Aduh, capek banget ya. Aku bekerja dari pagi sampai sore. Kayaknya aku perlu istirahat deh. Aku istirahat dulu ah. Dan Pak Parto pun masuk ke rumahnya dan tertidur sangat pulas. Dan semakin lama, hujan pun semakin deras. Bang Mau teringat kepada Pak Parto. Dia khawatir akan terjadi hal yang membahayakan pada si Pak Parto ini. Angin semakin kencang. Dan karena sudah tidak tahan lagi, buru Bang Mau pun memanggil Pak Parto. Pak Parto kan tinggal sendiri. Wah, aku khawatir sama Pak Parto. Bagaimana kalau aku menghampirinya saja? Dan Bang Mau pun memanggil Pak Parto. Pak Parto. Karena Pak Parto tidur sangat pulas, ia pun belum terbangun. Akhirnya, Bang Mau pun mengetuk pintunya dengan kesakitan. Pak Parto. Pak Parto pun terbangun. Dan karena sudah sangat melebat, Bang Mau pun menarik Pak Parto keluar dari rumahnya. Ayo Pak Parto, kita keluar. Ayo cepat. Setelah mereka keluar, tiba-tiba pohon besar yang ada di samping rumah Pak Parto tumbang dan menimpa rumah Pak Parto. Rumahnya hancur. Namun karena pertolongan si Bangau, Parto pun selamat. Dan akhirnya, Parto pun berterima kasih kepada Bangau. Terima kasih ya, Bangau. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Sama-sama, Pak Parto. Kan aku sudah pernah bilang, kalau aku sudah berjanji, akan menolong kamu dan membalas budimu. Nah, sekali lagi, terima kasih ya, Bangau. Bangau dan Pak Parto pun berteman. Yeay, selesai ceritanya. Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Bagus kan? Nah, kalian yakin kalian pasti belajar sesuatu hari ini. Apa, ayo, bisa diulang? Iya, benar. Kita harus belajar mengasihi semua orang dengan tulus hati. Nah, adik-adik, saatnya Kalim akan menyampaikan kalimat emas. Kalian semua ikutin Kalim ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi ya, ikutin Kalim sama-sama. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yeay. Oke adik-adik. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Sebelum kalian tutup, kalian ada tugas nih untuk adik-adik. Nah, tugasnya adik-adik menuliskan mana sih perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Nah, gambarnya ada di sini ya. Baik adik-adik, berikut kakak tampilkan gambarnya. Untuk soal nomor 1, adik-adik tuliskan mana perbuatan yang baik dari gambar A dan gambar B. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, mana sih perbuatan baik dari gambar A dan gambar B? Ya,
tuliskan ya. Lanjut ke nomor 3. Nah, adik-adik silakan tuliskan gambar A dan gambar B. Mana kira-kira perbuatan yang baik? Nah, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa dikirim ke kakak-kakaknya masing-masing. Oke, semangat! Ikuti terus video dari kakak-kakaknya. Bye-bye! Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus tidak? Bagus nggak, Kak Fio? Bagus dong. Nah, cerita tadi mengajarkan kita untuk apa? Untuk berbuat baik. Dan jangan membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi harus selalu berbuat baik seperti apapun tindakan orang kepada kita. Jadi kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Dan biarpun orang berbuat jahat kepada kita, tetap kita harus berbuat baik. Benar gak, Kak? Iya, benar, Kak. Nah, sekarang kita mau menutup satu ceria kita. Kakak mau ajak kita semua berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya kami belajar untuk menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, berkati kami semua ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di Sabtu Ceria Minggu.